semuanya, di video kali ini aku mau bikin video thrift haul karena aku udah lama banget nggak bikin video thrift haul. Jadi aku udah ada paket di sini. Langsung aja kita ke videonya ya. Tapi sebelum ke videonya, aku minta subscribe-nya dulu dan like ya video ini kalau kalian suka. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian. Oke, jadi di sini tuh aku udah ada paket baju ala-ala Jepang Korea gitu. Pokoknya Jepang sama Korea itu kan hampir sama gitu kan model-model bajunya. Jadi aku buka dulu. Di sini aku ada 3 baju, maksudnya 3 piece barang. Ada atasan, outer. Maksudnya ada kayak kardigan gitu, ada dressnya juga. Jadi ini udah aku buka. Yang aku beli itu kayak satu set gitu, dalemannya ini. Oh iya, ini 3 piece ini aku cuma bayar 35.000 kayaknya. Pokoknya nanti aku kasih lihat rincian pembayarannya di sebelah sini ya. Ini bajunya. Jadi aku beli ini tuh lagi di mbaknya lagi ada sale gitu, jadi murah banget. Jadi ini tuh dalemannya. Tuh, ini sebenarnya dipita gitu. Ntar aku ikat dulu. Ya pokoknya ini pita gitu. Nanti aku kasih contoh, aku kasih lihat contoh fotonya di sebelah sini ya. Nah ini lumayan banget ya, karena ini satu set sama kardigannya gitu, harganya murah banget. Dan ininya tebel. Apa ini namanya, kerahnya gitu, modelnya tuh kayak gini. Tuh, kerahnya itu ada double gitu loh. Tuh, ada dua gitu tuh. Bagus banget sih, ya kalian tahu lah ya kan kalau kualitas luar negeri itu kayak gimana. Terus ininya kayak ada brokatnya gitu. Terus belakangnya tuh kayak gini. Ada brokatnya tapi nggak menerawang. Detail kancingnya lucu banget, tau nggak sih? Tuh. Manis banget ya kan? Manis. Kalau menurut aku manis banget. Ya sesuai kayak orang Korea dan Jepang gitu kan. Kalau orang Korea tuh sukanya yang manis-manis kayak gini tuh. Pokoknya aku suka banget. Nah, ini pasangannya itu kardigan. Oh, jadi beli kardigan free out innernya gitu. Lucu banget. Ini mereknya Amet. Pokoknya ini mereknya. Ntar aku fotoin. Dan detailnya itu lucu banget dan nggak panas, nggak gatel. Ininya masih mulus banget. Bagus sih, aku suka. Terus ininya tuh kecil di tangan gitu. Bawahnya juga kancingnya sih biasa aja sih menurut aku. Ya, jadi baju yang tadi itu pasangannya ini. Jadi beli kardigan ini free innernya yang tadi. Harganya tuh berapa gitu, nanti aku taruh di sini ya harganya, aku lupa lagi. Shell yang aku tahu, pokoknya murah banget. Jadi belakangnya itu biasa aja, tapi dia fokus di depannya gitu. Pokoknya ini baju-baju suka dipakai sama cewek-cewek Jepang Korea ya, kardigan yang kayaknya aku sering lihat gitu kalau misalkan orang Korea dan Jepang gitu pernah pakai yang kayak gini ya kan. Tuh. Ya, jadi tuh ini beli blazer ini free-nya inner yang ini. Lumayan banget kan, masih bagus lagi. Yang ketiga, barang yang ketiga tuh ini dress.
nanti depannya gitu, pita gitu depannya. Kayak gini. Nah, kayak gini kurang lebih. Jadi di tengahnya itu pita gitu. Pokoknya nanti contoh bajunya ada di sebelah sini ya, dalamnya. Lembut banget. Bagus banget pokoknya. Ini kayak bahan chiffon gitu ya. Ini dress, dress tapi tangannya pendek gini. Di bawahnya itu, di bawahnya ini ada rendanya gitu. Manis banget, warnanya juga kayak nude gitu, nude. Jadi kalau mau pakai, aku pakein apa tuh namanya, baju dalaman gitu, baju inner, tinggal aku tambahin. Bagus banget sih, aku udah 2 kali beli di toko ini dan seneng banget ngerasainnya. Dan maaf banget di video kali ini aku enggak cobain, maaf banget, karena ternyata barang-barangnya ini, baju-bajunya ini ngepas banget, kayak ngetat banget, terlalu ngetat di badan aku. Karena bebek aku tuh lagi naik banget, naik 3 kiloan. Jadi biasanya aku tuh bebeknya 55, 54, 55. Sekarang bebek aku jadi 57, 58. Jadi lagi berusaha untuk biar pas ini baju lagi, nurunin berat badan lagi. Jadi aku tuh tipenya badannya yang gampang naik, gampang turun gitu. Tapi untuk kardigannya ini sih masih longgar ke aku, cuma untuk 2 baju ini ngepas banget, jadi aku nggak bisa nyobain. Oh iya, ini size-nya M. Jadi di sampingnya itu ada sletingnya gitu, zipernya gitu kayak gini. Tuh. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya nggak bisa masuk gitu, maksudnya mau masukin itu buka dulu dari samping. Dari samping ini. Baru dimasukin gitu. Sebenarnya muat di aku, cuma di aku ngetat banget. Jadi kayaknya kalau direkam di video kayak terlalu ngetat gitu loh, gimana sih, pokoknya kalian ngerti lah. Kayak nggak pantas gitu di. Tapi kalau bebek aku udah turun, nanti aku cobain ya. Terus aku foto di Instagram aku ya. Oh ya, yang punya Instagram belum follow aku, bisa follow aku di sini. Ya, tapi untuk kualitas dan lain-lain aku suka banget. Biasanya aku juga belanja di Mbak ini tuh muat-muat aja dan bagus-bagus aja. Cuma kali ini sayang banget, bagus banget baju-bajunya, tapi aku nggak bisa make untuk sekarang. Tapi beberapa bulan pokoknya nanti aku cobain kalau bebek aku udah turun lagi ya, karena ini pasca habis lebaran mungkin. Ngeles. Yang paling aku sukain sih dress ini karena dia adem banget tuh, bisa dilihat bahannya chiffon gitu kan, tapi nggak menerawang, jatuh gitu loh bahannya. Suka banget deh pokoknya, nanti aku cobain ya, aku post di Instagram aku atau aku bikin video lagi untuk nyobain ini. Oke, segitu aja dulu dari aku, karena aku cuma beli 3 barang ini, dan 3 barang ini aku beli cuma harga Rp35.000 aja. Jadi buat teman-teman yang nyari-nyari baju mau nge-thrift gitu, doyan nge-thrift kayak aku, suka nge-thrift barang-barang Korea dan Jepang, kalian wajib banget ke toko Mbak ini, nanti aku screenshot ya. Jadi caranya tuh kalian ke Instagramnya Mbak ini dulu. Jadi cara ordernya itu kalian ke Instagram Mbaknya ini dulu, terus kalian bisa request bayarnya by Shopee gitu. Ya, jadi segitu aja dulu video dari aku. Semoga bermanfaat buat yang suka nge-thrift. Kalian misalkan kalian mau thriftnya ke Pasar Senen, Pasar Baru dan lain-lain kejauhan, kalian bisa banget pakai alternatif yang ini, thrift online ke toko-toko. Toko yang ini aku rekomendasiin banget, ke toko yang ini, ke mbaknya, karena ownernya juga ramah,
Terus enak banget ya diajak ininya kayak komunikasinya gitu atau nanya-nanya. Itu BB segini muat nggak ya? Biasanya aku juga kayak gitu nanya. Biasanya aku juga kayak gitu nanyanya. Untuk BB sekian muat enggak? Terus modelnya gimana, menerawang enggak gitu dan lain-lain. Biasanya aku DM dulu sebelum beli. Jadi segitu aja dulu dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa follow Instagram aku juga di sini ya buat kalian yang punya. Buat kalian yang punya Instagram jangan lupa follow aku di sini. Oh ya, aku juga masih ngadain giveaway, jadi jangan lupa ikutan juga ya giveaway aku di sini. Oke, segitu aja dulu dari aku. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel aku. Oke semuanya, dadah. Terima kasih buat yang udah nonton.